Wah, kalau nonton tuh kan apa sih? Keselnya gimana? Keselnya gimana? Kesel. Eh, tapi sekarang aku dapat julukan dari netizen. Apa? Apa itu? Penjahat yang dirindukan. Mbak Elsie, tapi kita lihat dari zaman dulu sampai sekarang kan perannya emang galak terus, judes terus. Ibu-ibu yang pokoknya selalu menzolimi, entah siapapun itu dizolimi semua sama Mbak Elsie. Tapi sebagai pemeran antagonis, yang selalu antagonis ya, emang imbasnya ke anak itu apa? Aduh, jadi gini, anak-anak aku kan perempuan juga ya. Jangan pakai emosi lagi. Salah. Jadi gini, anak aku. Ini enggak banget gitu ya, Kak? Gitu ya. Enggak banget, kurang ekspresif. Jadi anak aku dua. Okay. Yang satu SMP, yang satu SD. Aku suka nanya, ini kok teman-temannya enggak pernah ada yang datang ke rumah? Nah, ini teman-teman kamu tuh enggak datang ke rumah, Nak. Enggak tahu tuh, Mak, kok pada enggak mau gitu. Ya udah ajak lah. Eh, main ke rumah gue yuk gitu. Kayaknya gue gak bisa deh. Ya udah, Nak, minggu depan tanyain lagi. Mama mau traktir makan bakso gitu. Eh, main ke rumah gue yuk. Mama gue mau beliin bakso. Hah? Kenapa sih lo pada gitu? Gue takut sama mak lo. Jadi pada gak mau main ke rumah ya. Oke, sedikit banget sedikit. Terlalu rapet gitu. Pokoknya si Dedi itu sudah tenang aja, udah aman ya, Pak. Aman. Sebentar, Mbak Elsie, kacamata kuningnya mana? Pakai dulu dong. Pakai dulu. Tuh, lihat. Oke. Sebelah mana, dari C sama. Kok kita jasa samaan sih, Pak? Iya, ada janjian ya. Kok padahal enggak janjian loh. Jangan-jangan jeng-jeng. Gak bahaya, tak, Dad. Bayang sih, tapi anak-anak tuh suka protes gak sih? Manggilnya mama atau apa? Mama. Mama kok ini galak terus sih, perannya kok antagonis terus. Suka ada protes gitu, kepada ada protes gak sih? Mereka, mama kenapa sih, ma? Antagonis lagi. Abis gimana, ma? Mama tuh cetakan mukanya ternyata lebih dapet di antagonis. Pernah dapet protagonis. Tapi sebagus apapun aku protagonis, tetap aja dibilang kurang. Padahal air mata udah berderai. Ya, udah gimana banget, tapi ya udahlah antagonis. Akhirnya sekarang aku bilang oke, antagonis. Dewi Persik lagi marah-marah dalam hati langsung gini, ini mau difilmin nggak? Kalau difilmin goyang. Kita mau kasih lihat tapi ya, ini ada peran terbaru dari seorang Mbak Elsie nih ya. Terbaru dari Mbak Elsie. Ya, biasa perankan antagonis, Elsie kesusahan jadi nenek antagonis. Oh iya. Apa bedanya kan sama-sama antagonis? Ya. Susah, Besti. Oh, apanya kesusahannya di mana, Besti? Kan kalau misal nenek-nenek kan mesti yang gini ya. Aku cuman coba ngelihat aja ya. Kalau nenek-nenek kan suka mulutnya suka kumat-kambit gitu ya. Gitu kan. Gimana, Dok? Aku udah nenek tapi enggak kumat-kambit. Ini kan gimmick aja, Ma. Jadi gimmick. Ininya mulut yang sulit. Iya, soalnya kan gini. Eh, hey, sampean iki ya, enggak bisa kayak begitu. Kamu pikir kamu siapa? Enak aja kayak begitu. Gitu. Sendiri ya. Ceritanya loh, Mbak Elsie memang kalau disuruh sedih-sedih enggak bisa kalau bisa. Kalau Kak Dewi disuruh kayak tertindas atau sedih itu dapat juga. Dapat. Kalau Mbak Elsie itu ya marah aja pokoknya bagus. Marah. Coba deh ditindas. Coba tindas. Enggak galak tetap mukanya. Tetap galak mukanya.